Merasa andil buat Luna Maya sesak nafas hingga dilarikan ke rumah sakit. Sosok Bon Bon Santoso, gue nyesel. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Melihat Luna Maya sesak nafas hingga harus dilarikan ke rumah sakit, sosok Bon Bon menyesal bukan main. Bisa dibilang sosok Bon Bon Santoso ada andil dalam insiden Luna Maya sesak nafas. Sebab Luna Maya sesak nafas usai buat konten YouTube bareng sosok Bon Bon Santoso. Diberitakan sebelumnya, Luna Maya sempat ambruk di tengah syuting konten bareng YouTuber Bon Bon Santoso. Mengutip Banjarmasin Post, Luna Maya ambruk usai cicipi keripik super pedas bareng Bon Bon Santoso. Di awal-awal segmen, Luna Maya masih terlihat baik-baik saja. Reaksi Luna Maya kepedasan usai mencicipi keripik super pedas pun belum mengkhawatirkan. Namun suasana berubah ketika Luna Maya mengaku pandangannya berkunang-kunang. Tak berapa lama Luna Maya tersedak hingga batuk-batuk dan alami sesak nafas. Melansir tayangan YouTube Bon Bon Santoso, penyakit asma Luna Maya kambuh usai cicipi keripik super pedas. Kesakitan dan sulit bernafas, Luna Maya ambruk di atas sofa. Bon Bon Santoso dan kru yang ada di lokasi panik dan langsung menelpon ambulans. Dia punya asma, telpon ambulans, kata Bon Bon Santoso panik. Masih dalam kondisi tersadar, Luna Maya sempat menangis kesakitan, mengeluhkan perutnya yang juga sakit saat dibawa ke ambulans. Merasa ada andil membuat Luna Maya seperti ini, Bon Bon Santoso ikut antar sang model ke rumah sakit. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Bon Bon Santoso terus meminta maaf pada Luna Maya. Gue minta maaf buat Luna Maya, maaf Kak Luna maaf ya Kak Lun. Udah dulu video kali ini, gue minta maaf buat Luna Maya, semoga gak terjadi apa-apa, kata Bon Bon Santoso. Masih kesakitan, Luna Maya menanggapi Bon Bon Santoso dengan suara tak jelas. Di akhir video, Bon Bon Santoso mengaku begitu menyesal ikut andil menyebabkan Luna Maya sampai kesakitan. Sang YouTuber juga memperingatkan keras pada netizen untuk tidak mencoba hal ini di rumah. Jangan coba ini di rumah, ini benar-benar sangat berbahaya. Jujur gue nyesel ngelakuin hal ini kepada Luna Maya, tandas Bon Bon Santoso. Luna Maya dilarikan ke rumah sakit, teriak kesakitan saat masuk ambulans. Dikabarkan artis sekaligus presenter, Luna Maya dilarikan ke rumah sakit. Nampak hal tersebut diunggah oleh YouTuber asal Bali, Bon Bon Santoso. Bon Bon mengunggah kondisi Luna Maya. Bon Bon hanya menunjukkan kondisi Luna Maya yang memegang perut dan terlihat kesakitan. Sorry ya yang, emoji nangis tulis Instagram story at Bon Bon Santoso. Luna Maya juga sempat membagikan ulang postingan tersebut. Namun Luna Maya hanya memberikan emoji marah. Pada unggahan selanjutnya, Luna Maya terlihat dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Luna Maya meminta untuk segera dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, ya Allah, aduh minta obat, seru Luna Maya yang sudah dibaringkan di kasur ambulans. Luna Maya masih merintih kesakitan, sementara Bon Bon juga berkali-kali mengucapkan kata maaf. Maafin aku ya, tulis at Bon Bon Santoso. Sampai sekarang belum dapat kata dimaafin, lanjut Bon Bon. Luna Maya juga hanya memberikan satu kata ketus, enggak lagi deh, dan kata malas dalam repost Instagram story tersebut. Hingga artikel ini ditayangkan, belum ada kabar terkait dengan penyebab Luna Maya harus dilarikan ke rumah sakit.
Diketahui Bobon Santoso merupakan YouTuber kuliner asal Bali. Konten Bobon Santoso memang dinilai sangat ekstrim. Bobon Santoso kerap mengunggah konten challenge dari mandi saus sambal hingga mandi anggur merah. Diketahui Luna Maya memang tengah berada di Bali. Ia sebelum bertemu dengan Bobon sempat mengisi acara yang digelar di Bali. Terbukti saat Luna Maya dan Ariel Noah tampil dalam satu panggung di acara Prosverse 2022 yang digelar di Bali. Luna Maya dan Ariel Noah hadir di panggung Prostage meski tak bersamaan. Ya, Luna Maya hanya mempromosikan minuman yang menjadikannya sebagai brand ambassador. Namun Luna Maya berada di atas panggung, ia diteriaki oleh penonton soal kehadiran Ariel Noah. Wanua nunjuknya ke Kak Luna, ucap Bunga Zainal yang juga ada di atas panggung. Semakin riuh teriakan soal Ariel Noah dan dari penonton membuat Luna Maya hanya tertawa tak bisa berkata-kata. Luna Maya juga mengabadikan momennya ada di gelaran yang sama dengan Ariel Noah melalui Instagram Story. Pantauan tribunnews.com, Luna Maya terlihat bergoyang menikmati suara Ariel yang menyanyikan lagu hits band Noah. Tak sendiri Luna Maya bersama Boy William.